Apakah sholat kita diterima jika gerakannya tak sesuai aturan? Irji ila sholati kafa inna kalam tu sholli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Dia ulang sholatnya. Nabi nyuruh ulang. Irji ila sholati kafa inna kalam tu sholli. Ulangi sholatmu. Sholatmu enggak sah. Dia ulang sholatnya. Irji ila sholati kafa inna kalam tu sholli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Tiga kali disuruh ulang. Kenapa? Karena tidak ada tumaknina. Kalau engkau rukuk hatta tatma'inna raki'an. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau engkau i'tidal sampai tumaknina. Rabbana lakal hamdu mil ussamawati wal ardhi wa mil ummasyitan min sya'in ba'du. Kalau engkau dulu antara dua sujud sampai tumak nina. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'anni. Nah, jangan sholat seperti bambu ditiup angin. <tuh> <tuh> eh, ente sholatnya kok cepat sekali. Valentino Rossi bro. Tidak sesuai aturan karena sopnya sempit. Darurat tubihul mahzurat di Masjidil Haram Masjid Nabawi ma baina baiti wa mimbari antara mimbarku dan rumahku raudhatun min riyadil jannah taman surga karpetnya warna hijau yang lain merah merah saya hijau taman raudhah sampai di situ sempit mau ruku aja setengah Allah di depan orang Afrika Oleh sebab itu, maka saat itu darurat. Tapi di masjid az-zikra. Masjid az-zikra pun sempit juga. Masya Allah. Apa tiap malam begini? Amin, ya Rabbul. Oleh sebab itu, maka kalau dalam keadaan sempit, termaafkan. Darurat. Masjid haram. Masjid nabawi. Di hijir Ismail. Tapi dalam keadaan lapang, mustilah sempurna. Kadang masjidnya lapang. tapi dianya yang sempit karena tidak bisa tegak berdiri sakit duduk di kursi maka itu pun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha duduk di kursi mana tahu bapak ibu sakit pinggang lalu kemudian dia malu sholat datang ke masjid sholat duduk di atas kursi walaupun engkau tidak bisa rukuk sujud kalau di Mesir disediakan kursi-kursi di belakang. Karena kalau kau sakit di rumah. Hmm. Jangan langsung duduk dari awal, berdiri dulu. Allahu Akbar, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai habis ayat. Inna a'tainakal kawthar Fasalli li rabbika wanhar Inna shani'aka huwal abtar Rukuk tak bisa, langsung duduk Allahu Akbar Amal ah, rukuk Allahu Akbar Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakar Sujud Allahu Akbar Lebih rendah dari rukuk Kalau rukuk tadi sedikit Kalau sujud agak sedikit lagi Tangannya, tangannya tetap alal fakhidaini tangan di atas faha awir rukbataini atau di atas lutut at-tahiyatul barakatuh tetap tidak ada alasan untuk tidak solat berjamaah berjamaah berjama dulu waktu sehat tidak mau ke masjid sudah sakit baru dapat hidayah datang ke masjid sudah sehat tak ke masjid sakit pun tak ke masjid mati baru ke masjid na'uzbillah tapi insyaallah Yang hadir malam ini, anak-anak muda semua. Amin. Kami yang tua, Pak Ustadz, casingnya tua, signalnya tetap muda. Yang kita khawatirkan, anak muda, isinya orang tua. Anak-anak muda, umur 17-18, gaya letoy, lesulung, lain mau mati. Saya kalau udah diundang anak muda, gayanya gitu, saya kasih ketua. Mana ketua panitia sini? Bawa semua ke panti jompo.